Om Swastiastu Amitabha Saya katakan sejak awal, kalau mau bicara sejak awal itu ya Om Swastiastu Ada-ada Wisnu menyebutkan Om Swastiastu Karena yang namanya Brahma, Wisnu Sitiastu, sudah ada sebelum ada Om Swastiastu Kaulah lembu di Islamah Mikael. Namun di jalur kedewaan Wisnu Pakai pinjaman uang Kaulah penjaga alam semesta. Tah, anu disebut tadi. Pemajikan kaulah, ada Dewi Los. Saya jadi berpikir, ini ini dagelan apa-apa gitu ya. Wisnu turun, Lalu manusia bisa menurunkan Wisnu itu ngapain. Lalu kaitannya dengan apa? Kekayaan. Yang melakukan penurunan Dewa Wisnu ini, ini anak seumuran saya. Tolong lebih cerdas gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rahayu Pemirsa Hindu Channel Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel hari ini juga dan sekarang juga Kemudian bagikan videonya Linknya kepada saudara kita Kepada rekan-rekan teman-teman kita Dan juga sesepuh-sesepuh kita yang ada di Nusantara Hari ini kita bersama dengan Haji Dewa Suratnaya karena ada salah satu video yang uh, tersebar di media sosial terkait dengan menurunkan atau memediumisasi Dewa Wisnu. Kalau kemarin itu ada video di episode sebelumnya, nanti akan kita taruhkan deskripsinya di bawah, link YouTube-nya. Itu membahas juga terkait dengan Dewi Laksmi. Uh, mengapa? Hindu atau Dewa Hindu yang selalu menjadi sasaran teman-teman uh, untuk uh, seolah-olah Dewa Hindu Dewi Hindu Tuhan Hindu itu bisa diapakan saja. Nah berbicara Dewa Wisnu tentu kalau kita bersama umat Hindu aja Dewa kalau tidak salah ya Dewa mohon maaf uh, Dewa Wisnu itu adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yang e, bersama dengan Dewa Brahma, e, Dewa Siwa, seperti itu yang biasa disebutnya Trimurti ya, ji Dewa. Nah, Dewa Wisnu bertugas memelihara dan melindungi alam semesta. Dewa Wisnu memiliki beberapa karakteristik ji Dewa. Ini e, karakteristik Dewa Wisnu itu akan turun ke dunia jika memang tidak ada keseimbangan. Nah, namun ji Dewa. Sebelum kita tonton videonya, sedikit aja Ji Dewa terkait dengan Dewa Wisnu e, menurut Aji Dewa. Uh, kalau kita bicara Dewa Wisnu ya, dalam konsep Hindu kan Dewa yang satu ini sebagai salah satu Dewa utama dari tiga Dewa yang disebut Trimurti Yang tugasnya memang e, memelihara, merawat, mengembangkan semua ciptaan. Kan itu sebetulnya. Ya, jadi tugas beliau itu merawat, mengembangkan hmm. semua ciptaan. Itu yang utama sebetulnya. Jadi beliau sendiri sepanjang hayat sepanjang dunia ini masih ada, beliau kan terhadir dan peduli kepada semua ciptaan. Semua ciptaan, ya. tidak hanya umat Hindu saja. Tidak hanya, semua ciptaan itu tidak hanya umat Hindu. Hmm. Nah, kemudian Si Dewa boleh kita tonton videonya Dewa oh, ya okay. uh, terkait dengan uh, menurunkan dewa Wisnu teman-teman boleh diperhatikan atau bapak ibu diperhatikan kalimat ekspresi dan juga cara menyampaikannya videonya ini yakin tidak sih ini bahwa ini dewa Wisnu <laughs> seperti itu mari kita simak ini videonya oh, penguasa uang atau uang zaman air

Laba itu. Pendesan kau lah diturunkin kalau dunia dipanggil yang yang sempat. Pendesan dia deh rumah yang semua. Eh ah, perwakilan Yang yang ya. Perwakilan anak ya. Perwakilan bicara. Jadi hmm. okay. tuntutan ya sarang saha. Ya benar. Sarang yang ya, tanah minat sarang, sarang. Kau lama lain yang kau lama lebih di Islam. Mikael. Mikael. Tak ya. Mika, ya. nah, dijalur ke Dewan. Wisnu. No tuh <tuluk> mm -hmm. <tuluk> tenda daun jebut ya oke wajar kau apa tentang kapungkur ngukur di dunia kita sekarang sebagai penjaga uang atau harta kau lemah penjaga alam semesta tah an disebut tadi Pemajikan kaulah ada Dewi Los Uh, inilah pemirsa di channel yang sudah kita saksikan. Aji Dewa sempat tertawa dikit tadi. <laughs> mungkin Aji Dewa setelah melihat itu ada juga mungkin yang saya secara sederhana Aji Dewa, apakah Dewa Wisnu atau Tuhan Hindu atau ketuhanan itu bisa mengucapkan salam sesuai dengan salamnya umat manusia atau ciptaannya di alam <laughs> seperti kita ini, Cidewa. Nah, inilah memang kalau kita tidak mengenal yang namanya Brahma Wisnu Siwa beserta e, katakanlah bahasa karakternya ya bisa saja menganggap seolah beliau-beliau itu seperti manusia biasa tidak seperti itu kita harusnya memahami bagaimana kesejarahan dari tiga wujud kuasa utama Tuhan yang Maha Esa dari konsep Hindu ini ini dulu Ya, jadi kita tidak bisa kemudian membuat semacam skenario. Kita memanusiakan dengan cara kita, tidak bisa. Kita harus tahu, ya kan, dalam Hindu itu yang tiga ini utama, jadi manifestasi utama atau wujud kuasa utama dari Tuhan dalam konsep Hindu itu memang Trimurti, Brahma, Wisnu Siwa. Itulah yang kemudian mengejawantah menjadi Om AUM Brahma, Wisnu Siwa, kemudian jadi Om. Nah, setiap kita mengucapkan e, apa namanya? sesuatu yang bernuansa Hindu selalu diawali dengan Om karena tiga ini yang sebetulnya menjadi sesuatu yang utama. Tapi sebetulnya kalau dibilang menurunkan ya tidak ada istilah kata menurunkan. Yang benar adalah menjelma. Menjelma itu belum turun, beliau masih ada di sana tapi ada penjelmaannya, bisa seperti itu. Ya, kemudian dikatakan bahwa beliau itu menjaga alam semesta Benar, beliau menjaga, tapi model penjaganya tidak sama seperti yang kita pahami bagaimana seseorang menjaga rumah, misalnya. Beda, sangat beda. Makanya sejak awal kita harus tahu seperti apa sih muncul yang tiga ini. Hmm. Ya, jadi kalau kita kembali pada konsep Hindu sejak awal, sebelum yang ada ini ada, nah itu bahasanya ya. Sebelum yang ada ini ada, jadi itu yang dikatakan anrawang anruwung. Hmm. Yang ada hanya brahman. Lah, Kemudian, Brahman ini menggetarkan sabda sucinya. Jadi, sebetulnya bukan sabda, awalnya nafas. nafas. Kita belum tahu itu sabda, menggetarkan nafas sucinya. Nah, yang kemudian nanti menjadi sabda. Nah, getaran ini berupa gema gaung, hmm. aum, 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 aum. Oleh para maharusi, gaung ini kemudian ditelusuri lagi. Apa sih gaung ini? Oh, itu AOM. Aum, gaung itu. Lalu gaung ini menjadi apa di dunia ini? Dia sumber suara dan sumber budaya. Hmm. Semua suara bersumber, bersumber dari A, U, dan M ini. Ya, ditelusuri lagi bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun penelusurannya oleh para maharsi di hmm. semua wilayah, bukan hanya di India saja, di seluruh permukaan bumi. Akhirnya kemudian, oh, ternyata AUM ini adalah wujud kuasa Tuhan yang utama di dalam proses menciptakan hmm. Brahma. Nah, kemudian kalau sudah diciptakan harus ada yang mengelola, yang memelihara, yang merawat, yang mengembangkan. Oh ternyata itu namanya Wisnu. Jadi yang namanya Brahma, Wisnu itu bukanlah ciptaan para Maharshi. Tapi itulah yang muncul dari alam, namanya hmm. Wisnu. Kemudian kalau yang diciptakan kemudian dipelihara, dibiarkan terus akan bertambah, maka alam ini kan penuh. Jadi ya. harus ada yang dilebur, recycling. Siapa yang dianggap berperan seperti itu muncullah istilah Oh siwa. Wow. Hmm. Nah ini dulu. Jadi kemudian begitu. Selesai menciptakan, Brahma hilang, tidak ikut campur lagi dia. Nah, nanti saya cerita bagaimana Brahma itu menciptakan. Yeah. Nah, yang kedua sekarang Wisnu yang berperan. Wisnu harus pemelihara sejak awal diciptakan Brahma sampai akhir nanti menjelang peleburan, menjelang recycling oleh Siwa sendiri. Ya, jadi kalau nanti dalam perannya sebagai pemelihara, Wisnu itu tidak akan pernah membiarkan alam semesta ini hancur. Hmm. Sehingga ada istilah Awatara yeah, yeah, yeah. Ya, Ada istilah Awatara di sana Nah dikatakan bahwa Wisnu akan menjelma Kalau alam ini sudah -adul. ya hmm. Kalau sudah aut-autan Kalau sudah yang namanya kebaikan Yang namanya Dharma itu sudah mulia hancur curan Beliau akan menjelma hmm. Artinya Wisnu hanya menjelma Ya, bahasa gampangnya Wisnu hanya akan turun. Karena alam ini sudah hancur-hancuran. Yeah. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Wisnu turun gitu, <laughs> saya jadi berpikir, ini ini dagelan apa-apa gitu ya. <laughs> Wisnu turun. Lalu manusia bisa menurunkan menurun Wisnu itu ngapain? Lalu kaitannya dengan apa? Kekayaan. Minta uang. Ngapain menjaga? Wisnu? Wisnu nggak punya pekerjaan apa? Hmm. Orang tugasnya beliau itu... Hanya kalau, nah ini ada ada syaratnya. Kalau alam semesta ini sudah adharma yang merajalela, ya, nah ini baru, ya ada ada mas katanya, kata pegawai kita, baru beliau menjelma, tidak ada enteng-enteng gitu enak-enak Wisnu mau turun gitu nggak ada cerita itu, hmm. ya. Saya nggak ingin mengatakan bahwa ini adalah rekayasa, tetapi ini sudah sesuatu yang tidak yang tidak benar. Dan sebetulnya saya berpikir apakah karena keyakinan orang-orang ini tidak menemukan hal-hal yang mereka butuhkan lalu mereka mencari, yeah. ya mencari kepada hal-hal yang ada dalam Hindu, dalam Hindu misalnya, atau yang kedua sengaja membuat semacam rekayasa, semacam dagelan hanya untuk menggoyahkan keyakinan umat Hindu, hmm. tapi yang jelas. Saya katakan sejak awal, kalau mau bicara sejak awal itu ya Om Swastiastu. ada ada Wisnu menyebutkan Om Swastiastu, karena yang namanya Brahma, Wisnu Siswah sudah ada sebelum ada Om Swastiastu. Beliaulah yang menciptakan itu. Iya, berarti Jadi. itu hasil uh, cari di Google Jidewa. <laughs> itu googling aja kali. Googling. Nah, Jidewa, uh, boleh nih Miko berpandangan sedikit iya, ya Ya, Secara, secara video ini kalau kita tonton, uh -huh. itu Uh, gaya si Eyang Semar ini <laughs> seolah-olah menurunkan, kemudian yang diturunkan itu siapa tidak dikenali oleh si penanya. Yeah. Si penanya ini anehnya dia membuka catatan Jidewa. <laughs> Jadi pertanyaan ini pertanyaan seolah-olah disetting. Yeah. Iya. Gitu, Ji Dewa Jadi uh, sangat disayangkan bahwa. Anak muda seumuran saya, saya yakin uh, yang melakukan penurunan Dewa Wisnu ini ini anak seumuran saya. Tolong lebih cerdas gitu. Jadi uh, sayang gitu generasi kita, orang tua kita menyekolahkan kita tinggi-tinggi gitu kan. Maksudnya jangan menyinggung sesuatu keyakinan umat Hindu yang sampai saat ini sudah umat Hindu percayai ritual kami berlaku apa-apa berjalan dan kami tidak menyinggung keyakinan manapun gitu. Nah. Mungkin ini skenarionya terlalu uh, jangka gitu, <gitu <tuk> Saya bilang sih ini skenario yang dibuat tapi nggak sempurna. Nggak sempurna. Apalagi menyebut-nyebut yang semar ya. Yeah. Nggak main-main loh. Nggak sembarangan orang bisa menurunkan yang semar. Yang Ismail Jati itu, wow, <tuk> Itu dan yang Nusantara itu. Nggak sembarangan orang yeah. mengaku sebagai yang semar. Menurunkan kan mengaku, menurunkan saja hmm. dari Tempat beliau bersemayam di Gunung Serandil itu nggak yeah. gampang itu, yeah. nah, gampang. namun uh, aji Dewa ini kita akan menyaksikan satu video lagi, okay. di mana uh, skenario mereka. Mm -hmm. Saya sebutkan skenario, okay. skenario mereka seolah-olah uh, Dewa Wisnu ini adalah dewa yang tidak uh, berada pada porsi untuk memberikan uang. <laughs> Jadi, video yang kedua ini, video menasehati anak-anak muda ini nah mungkin bisa kita saksikan cara menasehatinya dewa Wisnu menurut versi mereka mari kita saksikan yang pertama, ku carana uang supaya katarika jauh nunggarana uang wah ada di alam dunia dapat narik nusa benar nama rezeki ada dariskiang dibagikan ke setiap makhluk namun sebutlah uang ak tukang lantaran pengolahan akal pemikiran indinamah luar papat etaktah Kh rezeki rezeki ayaah sebagian anu di kepul ditahan kene sebagian seeiknya diberken Kudu nama anu jadi pertanyaan daritikku carana rezeki anu dipul letak kudulur opat etak direken kan boga pancar etakku lain ditanyakan uang dak uang eta bang engke okay, okay, masak ka masak pasti ganti bakal robah teuing ke ka tahun tahun taun demi bakal ganti eta nah video yang kedua ini Ji lebih seperti yang tadi saya sampaikan Dewa Wisnu memberikan wejangan kepada dua anak ini gitu yang mempertanyakan seperti itu Ji Dewa kalau pandangan Ji Dewa seperti apa yang namanya nasihat atau wejangan memang harus kita apresiasi. Cuman masalahnya apakah wejangan itu disampaikan oleh figur yang memang sepantasnya menyampaikan itu. Di sana kita bisa lihat. Wisnu sendiri nggak berurusan dengan uang. nggak ada hubungannya dengan Wisnu itu, uang itu. Kan tadi sudah kita awali. Dalam Hindu, Wisnu hanya akan menjelma kalau ada kerusakan di alam semesta. Kalau masalah uang, masalah gampang. Itu untuk apa? Wisnu mengurusi hal-hal seperti itu, ya. Jadi, jadi memang e, munculnya nasihat atau wejangan dalam tayangan itu, itu sebetulnya menurut saya, itu hanya sebagian agar tayangan itu dipercaya oleh para penonton. Tayangan hmm. tidak seperti itu, sesungguhnya. Makanya, ingat. Wisnu itu perannya apa? Ya Wisnu perannya apa? Ini kan karena dianggap Wisnu itu saktinya adalah Laksmi, Laksmi terkait dengan masalah kemakmuran. Lalu dianggaplah Wisnu lah, enggak, Wisnu enggak tidak mengurusi hal hal seperti itu. Brahma pun dia hanya menciptakan, Brahma menciptakan dan Brahma tidak pernah, tidak pernah memonitor ciptaannya itu. Makanya pada zaman Purana dipasangkanlah dengan Saraswati, hmm. Saraswati lah yang memonitor seluruh ciptaan Brahma sampai sekarang ya di mana ada ciptaan Brahma di sana Saraswati ada. Kita pun juga sebagai manusia Hindu tidak bisa mengabaikan Saraswati. Apapun masalah yang muncul dalam kehidupannya uh, Saraswati lah yang memberikan solusi. Hmm. Nah, inilah kadang-kadang ada kesalahan dalam mempersepsikan konsep-konsep dalam Hindu. Ya karena Laksmi itu terkait dengan kemakmuran, lalu dianggap Wisnu enggak, tidak, 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 ya tidak. Justru kalau mau Saraswati itulah sebetulnya ketika Memonitor semua ciptaan Brahma, Laksmi mengikuti. Jadi orang-orang yang memang sudah berhasil berpengetahuan itu urusannya Laksmi kemudian untuk memberikan peluang si orang, sehingga orang itu bisa hidup dengan pengetahuan yang dimilikinya. Beda, memang mereka dipasangkan. Brahma saktinya Saraswati, bukan istri loh ya. Brahma itu saktinya, sakti itu bukan istri karena sakti itu energi. Artinya ketika Brahma menciptakan ada unsur keterlibatan Saraswati di sana. Dan juga ketika Wisnu melaksanakan perannya sebagai pemelihara ada perannya laksmi di sana hmm. ada perannya malah kalau kita bicara kemakmuran yang lebih realistis ada istilah Sri Dewi Sri dipasangkan dengan Wisnu juga karena dia juga memberikan kemakmuran malah lebih jauh lagi Dewi Sri dianggap sebagai dewinya padi ya Dewi padi karena orang Indonesia makan padi makan beras dia. ya ya Nah, siwa pun juga demikian. Sebagai perannya sebagai peran untuk melebur, dia didampingi oleh beberapa figur sakti. Yeah. Satu sebetulnya saktinya, tapi peran dari saktinya beda-beda. Ada Parwati di sana, ya. Kemudian ada Durga di sana, ya. Macam-macam, ya namanya juga enggak enggak cuma itu banyak namanya dewi dewi ini tapi dewi dewi ini walaupun digambarkan sebagai seorang wanita cantik itu adalah pendukung dari tiga figur wujud kuasa utama tuhan yang maha esa hmm. dalam versi Hindu jadi enggak ada cerita wow <laughs> Wisnu oke okay, silahkan ujangan diterima tapi ya. kemudian jangan kemudian dirubah perannya itu. Enggak bisa. Perannya yang memelihara. Itu pun hanya menjelma kalau sudah terjadi kerusakan di ya. alam itu. Nah, uh, kemudian Haji dewa disinggung tadi cara memberikan wejangannya dewa Wisnu. Kita <laughs> harus ingat terkait dengan sedulur papat itu. Nah, Oke. Okay. Bagaimana uh, dewa Wisnu ini bisa mengetahui keberadaan sedulur papat ini untuk mengarahkan umat manusia atau umat ciptaannya. Nah ini juga pengetahuan yang separuh separoh ya, setengah-setengah ya. Sebetulnya uh, setiap orang itu punya sedulur papat lima pancer, kalau di Bali kan empat. Ini sebetulnya yang menjadi penuntun kita dalam kehidupan ini sampai kita menjelang mati. Malah selamati pun sebetulnya peran yang empat ini besar sekali, sehingga kita jangan tersesat setelah mati. Hmm. Ada perannya nah demikian juga dalam kehidupan ini artinya apa keempat inilah kita jadikan sebagai penuntun ya kalau kita bicara kebutuhan hidup kita butuh uang ya keempat ini juga harus diperhatikan ya itu yang nggak salah cuman setengah-setengah pemahamannya tidak selalu sedulur papat itu terkait dengan masalah uang tidak dan Wisnu juga untuk apa dia menyampaikan itu? <inum laquelle hai Cherhwiat> untuk apa Wisnu menyampaikan itu ya Dewa? Tidak ada. Kemudian kalau mau cari, mau dapat uang sebenarnya kerja keras. Kerja keras, itu yang yang utama itu kerja keras. Kerja cerdas. Kerja cerdas dan tidak ada kerja yang sia-sia asal itu cerdas kita bekerja dan kerja bekerja keras nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak usah minta ke Dewa Wisnu ya. Nggak usah. Dewa Wisnu nggak ada kerja sih Nah, bukan perannya beliau itu. Ya bukan. Oke. Nah, jadi Dewa kemudian mm, dari pembahasan kita nanti kita akan bahas kepanjangnya lagi setelah video yang ketiga. Okay. Oke. Ya coba kita saksikan dari penjelasan Haji Dewa tadi luar biasa bagaimana kita umat Hindu atau uh, yang membuat konten ini atau membuat video ini untuk menerima penjelasan dari Haji Dewa. Jadi kalau uh, membuat Eh, uh, wejangan atau membuat video, mohon dilengkapi lagi. Loh, gitu, jangan setengah-setengah. Setengah setengah gitu setengah. Pelajari, dulu, pelajari itu dulu, itu sebagai bagian daripada manifestasi utama Tuhan. Yeah. Pelajari baru, kita buat di sana seperti <laughs> apa nanti kontennya, kontennya gitu. gitu. Jadi, kita saksikan video yang ketiga. Oke, okay. mari kita saksikan. Kaula mual lalilah ilah iya hmm. Anak Kang semar mual bener kena iya Kala kala nyeklan ya eta kaula naik segala tata laktakan hmm. Mual bener ya, hmm. semar. Hmm. 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 ya hmm. yang semar Iya anak anjir yang pernah ngacak ngacak Kayangan para dewa nebikin ke ka kaula uge Hampir katipu kutipu muslihat nak lebih hmm. hmm. Nebikin dulur kaula waswage ampun padahal Anjurilgaak dayakiti yang Semar mantaknya doge pamitsur rasionalsalamualaikumnya nggak jelas Om. <laughs> nah, di video yang terakhir ini adalah uh, video uh, yang mengatakan bahwa dia tidak bisa diturunkan lama-lama, kemudian uh, kehebatan yang Semar bisa menembus jalur para dewa. Gitu. Nah, kemudian salam terakhirnya tadi juga Om Swastiastu, tapi tidak terlalu jelas mungkin lupa Haji membacanya kalimatnya om testinya seperti apa. Nah bagaimana panjangan Haji Dewa dan uh, sedikit dijelaskan ji karakteristik dari uh, Dewa Wisnu se seutuhnya ini seperti apa Haji Dewa. Iya uh, dalam kalangan masyarakat Hindu dikenal Wisnu uh, peran utamanya sebagai awatara artinya Tuhan yang menjelma. Tentu Tuhannya para pemuja Wisnu ya dalam hal ini ya pemuja ya umat Hindu maksudnya ya sebagai awatara awatara Tuhan yang menjelma tapi bukannya berarti dia turun dalam bentuk fisik aku ini Wisnu tidak dia akan menggunakan badan manusia perilakunya itu Wisnu Itupun nah, itu pun juga kalau sudah kepepet sekali istilahnya ya kita mengenal bahwa sudah menurut konsep Hindu sudah terjadi sembilan awatara dan sekarang menunggu yang ke-10 katanya. Yang sepuluh 10 namanya Kalki. Ya, bukan Milki ya. Milki sama susu itu. Kalki itulah awatara ke-10. Tapi sesungguhnya yang dimaksud adalah jadilah manusia Hindu, manusia Hindu ini sebagai Kalki-Kalki. Seperti apa sih karakter Kalki? Wah, wow, dia membawa pedang naik kuda putih pakai jubah putih. Itu gambarannya, tapi harus diurai lagi. Yang dimaksud dengan Kalki-Kalki itu adalah jadilah Brahma-Brahma menciptakan yang baik-baik, jadilah Wisnu-Wisnu memelihara dalam hidupnya yang baik-baik dan leburlah yang buruk-buruk menjadi Siwa-Siwa. Ini murni Kalki sesungguhnya. Jadi jangan menunggu seolah olah Kalki itu akan turun di depan kita berupa figur manusia begitu. Ya, bukan. Sebetulnya Kalki itu kan Karakter Tuhan sendiri yang harus dilaksanakan oleh manusia hmm. menciptakan yang baik, memelihara yang baik, melebur yang buruk. Kan ini kalki sebetulnya. Ya, kalki itu asal katanya kakak kakak itu buruk, jahat. Kalki itu yang baik. Hmm. Ah, jadi ini sebetulnya Jadi jangan memang sih kita nggak, saya nggak menyalahkan kalau misalnya ada masyarakat Hindu yang berpikir, wah menunggu kalki datang. Kita sudah hidup berapa kali kalkinya nggak muncul muncul kok. Ya, memang ada 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 tendensi, ada kecenderungan bahwa Kalki sekarang sudah lahir, umurnya MIA. Tapi siapa yang bisa meyakini itu? Hmm. Lebih baik kita yang menjadi Kalki-Kalki, kita yang menjadi Wisnu-Wisnu, kita yang menjadi berapa-berapa, dan kita yang menjadi Siwa-Siwa. Apa salahnya? Enggak ada yang salah. Nah, ini. Jadi itu Kalki awatara kalau bukan awatara enggak mungkin Wisnu turun karena itu itulah perannya sang Mahawisnu itu Brahma nggak mungkin muncul beliau sudah ciptakan selesai Saraswati yang monitor Wisnu juga didukung oleh Laksmi Sri Siwa juga didukung oleh Parwati Durga ya banyak tapi itu kan semua konsep konsep jangan kemudian karena ada gambarnya kemudian akan muncul Brahma dengan wajahnya yang uh, apa dengan huh, figur berwajah empat nanti akan muncul Wisnu dengan pakaian seperti itu tidak nah, adalah seperti yeah. kita yang diharapkan seperti itu nah salah satu aji Dewa mungkin bisa disampaikan uh, bagaimana kita mem memaknai uh, Dewa Wisnu dari Uh, fisik yang kita <laughs> lihat. Bagaimana kita Gampang Gampang sekali. Tadi saya katakan, Wisnu itu memelihara, merawat, mengembangkan semua ciptaan. Apakah itu manusia, itu hewan, apa tumbuh-tumbuhan? Coba kita lihat, tumbuh-tumbuhan yang paling gampang. Ya. Tumbuh-tumbuhan dari biji tumbuh berkembang sedikit demi sedikit, daunnya bercabang sampai dia menghasilkan buah. Kerjaan Wisnu. Hmm manusia dari bayi lahir dia bisa merangkak bisa berdiri berjalan lari Wisnu yang bekerja tentu bukan Wisnunya kemudian berbentuk manusia seolah seperti itu kemudian ay hey, aku kembangkan kau enggak lah alam ini Wisnu alam ini Brahma alam ini Siwa bayi dari kecil sampai tua itu berkembang sehat yaitu Wisnu punya kerjaan. Hmm. Yang tua mati itu ya Siwa punya kerjaan. Perannya seperti itu. Ya paling yeah. gampang, pahami itu. Jadi kita manusia Hindu ini ya bisa lepas dari yang namanya Trimurti. Hmm. Kita kalau ingin tahu Brahma kayak apa sih? Loh, dari nggak ada menjadi ada. Loh, Brahma punya kerjaan. Loh, dari dari biji kemudian besar sampai berbuah jeruk itu ya Wisnu punya kerjaan. Tapi begitu tua cermai pohon cerme itu mati kering dia mati itu siwa punya kerjaan hmm. manusia juga begitu hmm. lahir ya dia bisa merangkak dia bisa berdiri dia bisa jalan kemudian dia remaja sampai tua wisnu punya kerjaan hmm. tapi begitu mati ah siwa punya kerjaan Nggak ada kemudian wisnu udah eh siwa aku aja yang ngurus yang mati nggak bisa begitu semua sudah di jalurnya itu hmm. Nah kita juga diharapkan seperti itu hmm. nah. uh. Luar biasa, Ajidewa semua Ini kebetulan terkait dengan uh, tontonan video ini, Ajidewa. Yeah, yeah, yeah. Uh, bagaimana Dewa sebagai orang uh, orang tua nih, jadi <laughs> Orang yang dituakan dan juga sesepuhnya kita umat Hindu uh, mengingatkan anak-anak muda kita, khususnya yang umat Hindu jangan membuat video-video yang menyinggung sebuah keyakinan orang lain. Kemudian bagi saudara kita bagaimana dewa mengingatkannya bahwa kejadian seperti ini selalu terjadi untuk ya. me menggiring uh, apa namanya keyakinan semacam opini, ya. semacam opini Terkait seperti dengan itu. keyakinan, ya. Memang dalam Hindu itu uh, banyak konsep yang uh, mengarahkan umat Hindu sendiri untuk tidak. Jadi ingat kata-katanya untuk tidak Menyinggung siapapun itu apalagi dari keyakinan lain ya kita kan punya yang namanya terikaya parisuda hmm. kita punya yang namanya tatwa masi. kita punya wacudewa kutumbakam tidak ada gunanya tapi kalau toh kita juga dilecehkan ya juga tidak ya harus secara ekstrim kita menanggapi ingat semakin banyak orang melecehkan kita maka karma buruk kita akan diambil oleh orang itu dan karma baik orang itu akan berpindah kepada kita jadi hidup ini selalu terjadi pertukaran karma dan pesan saya terakhir zaman sekarang ini di mana-mana terdapat jebakan karena karma sedang mencari mangsa. Walaupun orang itu dari kecil sampai sampai tua sampai sepuh selalu berhasil ada di jalur dharma, tapi ketika detik-detik terakhir, detik-detik terakhir sebelum mati dia melakukan kesalahan maka dia akan terjebak di sana yeah. karma sedang mencari mangsa ingat maaf para wikan yang selama ini hebat belum aman sampai nanti kita harus melakukan perjalanan jiwa baru aman yeah. ya, jangan berpikir bahwa maaf para wikan wah saya sudah hebat wah luar biasa saya maaf karma sedang mencari mangsa <laughs> Sik semua aja <Ajit> Dewa. <laughs> Sama -sama. Okay. Uh, kita akan bahas topik-topik yang menarik lagi ya Jidewo. Oke. Okay. Karena Ajit Dewa ini gudangnya pengetahuan <laughs> gitu. Pengalamannya banyak gitu kan. Uh, hadir ke kantong-kantong umat hindu apalagi. Uh, informasi baik pusat maupun daerah baik itu desa mau RT RW tahu semua. <laughs> Harus. <laughs> nah. Uh, terima kasih, ya, Ji dan pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel, karena dari uh, subscribe, Bapak Ibu ini membuat kami dari kru Hindu Channel semakin semangat lagi. Ini merupakan dobrakan gerakan generasi umat Hindu. Di era digital saat ini, kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Haji Dewa membahas tentang ee, turunnya Dewa Wisnu. <guluh> 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 Diturun, Diturunkan, <guluh> diturunkan. <guluh> 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 diturunkannya <guluh> Dewa Wisnu. Turun sendiri, kasihan Haji <guluh> Dewa. Kasihan. <guluh> kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Haji Dewa. Om, oh, um, Santi, Santi, Santi. Om. semua Haji Dewa. Oke.